Ini jadi dua kamarnya. Iya, Neng. Loh, ini batu langsung, Bu. Batu, Neng. Ini lantai batu semua nih kayak gini. Terus batunya nggak beraturan ya, bukan yang rapi gitu ya, Bu? Enggak. Alhamdulillah, jengkol, Bu. Tambahan ini, Bu. Goceng, Neng. Goceng. Ya, dilebihin juga boleh, Bu. Bisa kurang gak ini? Nggak bisa. Ditambahin, Bu. Jadi berbagi rezeki. Ya. 2, 10 ribu ya? Nih, 15 ya. Wow, terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah, baik banget ibunya. Jengkol, Mbak. Berapaan? Goceng, Neng. Beli yang banyak, borong, Mbak. Oh, yang kecil 4 ribu. Ini, ambil 4 ya? Terima kasih ya, Mbak ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Bu. Ini yang gak dikit, Neng. Iya. Pak! Pak! Bu, kalau misalnya jengkol ini nggak habis, iya. Gimana? Buat ibu atau dibalikin? Balikin, Neng. Oh gitu? Iya. Tapi sering dikasih nggak sama Bu? Kasih, 2. Oh, bisa buat makan ya? Iya. Kalau anak ibu yang di rumah tuh sekolah? Sekolah. Kelas? Kelas 3 SMP. Namanya? Septi. Septi itu biaya sekolahnya mahal nggak, Bu? Mahal, Neng. Terus gimana, Bu, ibu? Nunggak. Hah? Nunggak? Nunggak berapa, Bu? 2 juta. Tapi Septi gimana, Bu? Kadang-kadang di... ngomong gitu sama temennya, lu mah katanya sekolah nggak bayaran, bapak kan keadaannya ngambil ular gitu ya, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Ibu jualannya jengkol belum tentu laku tiap hari, bapak juga nyari ular belum tentu juga. Ya ada resikonya, Neng, hujan, kadang-kadang digigit ular. Dipatok ular? Iya, Pak. Terus kalau dipatok gimana tuh, Pak? Kita sakit, saya pernah sakit 1 minggu, meriang. Meriang? Itu pas kena patok, bapak langsung cabut? Iya. Berdarah dong? Berdarah. Terus Septi gimana, Bu? Perasaannya nggak masih ada tunggakan? Sedih, Neng. Terus bagaimana? Bapaknya lagi baru sembuh gitu. Bapak sakit. Sakit apa, Bapak? Sakit paru-paru. Kata orang dokter mau plek apa-apa. Plek paru-paru? Terus larinya ke suara? Suara saya kadang, alhamdulillah sekarang ada. Tadinya emang nggak ada. Kayak orang gagu. Bisa nggak ada? Udah berapa lama, Pak, itu? 2 tahun. Kayak orang gagu kalau ngomong udah tanjak tunjuk. Kata ke orang pada ngalokin, Pak. Saya pengen waras. Emas pini saya jual buat berobat. Kata dokter plek paru-paru. Mm-mm. Terganggu jadi suara. Nah, kuping juga, itu kenapa? Kuping kena sebelah ini, rada budeg. Itu gara-gara itu juga? Iya, harinya kemari. Terus bapak tuh nyari ular tiap hari? Tiap hari, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Malam-malam nyari kodok. Malam masih nyari kodok lagi? Tetap kerja, karena saya punya biaya. Anak saya 1 lagi, sekolah. Bapak pernah kambuh enggak ketika lagi? Pernah kambuh. Kambuhnya kayak gimana? Nyesek dadanya? Dada saya nyesek, ambekan. Oh, jadi batuk-batuk gitu. Iya. Ini kayak sekarang nih kalau mulai kecapean, kalau nyesek. Ini sekarang lagi nyesek nih? Iya. Bu, biasanya ibu kalau jualan jengkol dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Dari jam 7 sampai sore, Neng. Dari jam 7 pagi iya. Sampai sore? Iya. Ya Allah. Aduh! Ya Allah, ini jatuh semua. Bu, udah apa-apa ibu ya? Hah? Ada jatuh, Bu. Aduh, ya Allah. Saya ganti rugi ya, Bu. Ya orang, Pak. Ya, berapa, Bu, semuanya, Bu? Ya, segini berapa, Bu? Hati-hati, Bu. 50 ribu, Bu. Saya kasih 100 ribu, Bu. Sama perobatan, ya. Kalau ibu mau ngurut, ya. Ya, Bu, ya. Hati-hati, ya, Pak, lain kali, ya. Jangan ngebut-ngebut, Pak. Ini jalanannya jalanan kecil, soalnya. Ibu, nggak apa-apa, Bu. Sakit, Neng. Hah? Ibu, kita ke pinggir dulu deh, Bu.
Ibu benar nggak apa-apa kakinya? Sakit, Nes. Sakit? Ya. Harus diurut nggak? Masih bisa jalan nggak, Bu? Bisa kali, dikit-dikit. Benar? Ya. Kita pelan-pelan pulang ya, Bu, ya? Untung orangnya tadi mau tanggung jawab loh, Bu. Kalau nggak, aduh, saya emosi pasti. Biasanya dibawa-bawa itu ya, Pak, yang bekas padi ya? Iya, bawa-bawa padi. Iya, yang kayak tadi juga yang belakang itu saya hampir keinjek, loh, maksudnya. Belum kakinya? Benar. Ntar dipijit-pijit aja ya, Bu, ya? Beneran, Bu? Benar, sudah sembuh. Ini, Bu? Iya, ini rumah saya masuk, Neng. Iya, Bu. Permisi ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Ini ibunya Ibu? Ya. Oh, iya. Assalamualaikum, saya Rasti. Nenek kenapa kok lagi sedih? Baju cucu tuh pada sobek. Terus ini Nenek lagi jahitin? Biar jahitin. Emang gak ada lagi cadangannya? Gak ada, Neng. Babora buat itu. Cuma punya satu. Oh gitu. Jadi kalau robek kayak gini harus cepet-cepet diperbaiki. Iya. Ini emang seragamnya siapa, Bu? Sini, Pak. Saya, Neng. Safety. Kalau besok dipakai. Oh. Gak ada lagi. Cuma punya satu. Iya. Enggak kebeli. Babora buat beli baju, Neng. Buat makan gak susah. Kotor dong, Bu, cuma punya satu dipakai terus. Kalau habis sekolah dicuci, terpakai lagi. Kalau seringan dicuci terus tiap hari ya jadi gampang lapuk ya. Iya. Nenek gak apa-apa ngejahitin enggak. Punya cucu. Habis beli, orang kebeli, Neng. Ini rumahnya, Pak. Iya. Duh, taruh gini aja. Iya. Ini apa? Gantungan baju. Iya, berani nyentuh baju. Baru aja nyampe. Ya Allah. Ininya, gantungan bajunya keropos tuh ujungnya, lihat tuh. Tuh udah begini, Bapak. Ini iya. Ujungnya cuma nempel doang berarti. Dikit ini. Ya Allah. Bahaya, Pak, takut kena orang ya? Ini nih. Maaf. Orang, anak kecil. Takut emosi, Pak. Terusin aja nih. Udah, Pak. Terusin aja, Pak. Ini Bapak udah berapa? Ini rumah Bapak asli. Warisan dari mertua. Oh.
Bapak mau taruh ular? Ular di sini. Oh di situ? Iya. Taruh udah. Itu nggak keluar Pak dia? Enggak, kan tutupin. Tutupin pakai apa? Sama ember. Ini emang muat. Enggak apa-apa kayak gitu? Enggak. Berapa lama biasanya diambil sama ininya? Besok pagi. Besok pagi? Berarti hari ini Bapak belum dapat uang loh? Belum. Baru besok? Iya, pagi. Terus hari ini kita makan apa? Ya, belum makan. Belum makan dari pagi ini? Iya. Ini jadi dua kamarnya? Iya. Loh, ini batu langsung, Bu? Batu, Neng. Ini lantai batu semua nih kayak gini? Iya. Mas, batunya nggak beraturan ya, bukan yang rapi gitu ya, Bu? Enggak. Ya Allah. Aduh, ah, masih ada laba-labanya. Itu ada laba-labanya, Bu. Gede banget. Aku kaget aku. Astagfirullahaladzim, Bu. Itu ada antena, emang ada TV-nya? TV-nya mati, Neng. Udah jual. Bu, ini atap ibu semuanya sarang laba-laba, Bu. Tuh, Bu, sarang laba-laba semua. Ini siapa? Septi? Oh, halo, Septi. Saya Rasti. Salam kenal ya. Septi habis ngapain? Habis sholat. Oh, habis sholat. Septi sekarang kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9.